Halo teman-teman, selamat siang ya. Ini jam 12 siang teman-teman. Sudah jam 12 siang ya. Waktunya untuk baby Mobi minum susu lagi. Kita jadwalnya untuk minum susu di pohon sana teman-teman. Bawah pohon yang sejuk. Kita minum, minum apa ya Mobi ya? Minum susu. Minum susu di sini Mobi. Sini dingin Mobi. Dingin sini, dingin sini. Dingin kan Mobi? Ini susunya udah siap nih Mobi. Tinggal kita salinkan aja ke botol ya Mobi. Selesai. Udah haus ya teman-teman. Si Mobi teman-teman. Sekarang di tempat saya, di negara saya, jam 12 siang ya teman-teman ya. Karena ini sudah waktunya Mobi minum susu. Jadwalnya minum susu di bawah pohon rindang yang dingin teman-teman. Di sini sangat dingin ya teman-teman ya. Sejuk. Nanti sore kita akan jadwalnya Mobi makan bubur teman-teman. Setelah selesai makan bubur, Mobi akan kita pertemukan dengan Moni dan Mino untuk bermain di taman ya teman-teman ya. Di taman belakang rumah teman-teman. Itu udah habis satu botol teman-teman ya. Habis satu botol teman-teman diminum si Mobi teman-teman. Kalau dia masih mau nambah akan kita tambah lagi. Ngeri Mobi sekarang ya, susunya ya. Ya, banyak ya. Nah, habis satu botol teman-teman, hanya cuman tidur sebentar teman-teman. Ah. Kata teman. Habis ya segini ya, jadi segini. Jadi ceritanya sekarang ini kita hanya duduk-duduk santai saja teman-teman ya. Kita bersantai di bawah pohon. Si Mobi kalau dia mau jalan nanti jalan sendiri teman-teman. Itulah si Mobi teman-teman ya. Ini Mobi. Ini Mobi. Up, up, up. Duduk santai kita sini ya Mobi ya. Ini Mobi. Ada angin-angin. Sejuk. Mobi ngeliat mobil teman-teman. Mau lagi Mobi? Enggak. Oh, tuh dia mobil dia. Sini lah jalannya nih. Kenapa Mobi? Nih masih banyak lagi susunya. Sini sini enak tuh sejuk tuh Mobi ya, dingin, sejuk dingin Mobi. Kita selonjor kata teman biar bisa Mobi turun ya. Cari tangan, udah selesai. Udah kalau Mobi dapat tangan saya teman-teman ha, udah seperti ini, dia akan diam. Tuh. Waduh pipis. Waduh pipis. Mobi pipis teman-teman. Selalu seperti itu Mobi teman-teman ya. Memperlihatkan gaya manjanya itu. Dia ingin memperlihatkan dia disayang teman-teman. Udah mulai. Duduk lagi peluk sana peluk sini itu. Nanti sore teman-teman, nanti sore Mobi akan bermain sama Moni sama Mino ya. Itu sudah waktunya untuk Mobi bermain teman-teman. Jadi saya tidak perlu memaksanya untuk bermain teman-teman ya.
Mobi akan bermain sendiri, teman-teman. Dia udah mulai memanjat. Apa tuh, Mobi? Ya? Enak sini kan? Dingin kan? Dingin kan? Tempat yang dingin. Tempatnya dingin. Sejuk. Apa? Sini. Saya lupa mengambil buah, teman-teman. Aduh, buahnya jauh, nggak bisa diambil. Mobi, coba kita jalan bawah ya, Mobi. Yuk, coba bawah ya, Mobi. Yuk, bawah yuk. Bisa diambil, Mobi. Turun ya, Mobi. Susunya, Mobi. Nggak apa-apa, Mobi. Turun sini, Mobi. Mobi. Ah, tuh, ada orang lewat tuh. Nah, empat ada yang lewat. Ini pakai sendok ada buburnya tuh. Nak, Mobi. Mobi, ayo Mobi. Mau minum susu ya, Teh? Mau minum susu botol saya. Beli botol susunya, Mobi. Mobi masih termenung ya, teman-teman ya. Karena Mobi baru bangun tidur siang, teman-teman. Ya, tuh, teman-teman. Dia belum terlalu fokus. Belum terlalu fokus untuk berjalan. Belum terlalu fokus untuk bermain. Yang dia tahu hanya minum susu, teman-teman. Dia kalau ada orang mau lewat, ya. Cari lagi tempat duduknya, aduh. Ini kan lebih. Ini lebih. Ya. Kita hanya ingin bersantai saja, teman-teman. Tidak terlalu memaksakan Mobi untuk berjalan, teman-teman ya. Biarkan saja Mobi seperti ini. Nah, Mobi mau lihat ke atas tuh, mau banyak pohon ya. Banyak pohon Mobi. Ayo Mobi. Tuh ada pohon tuh pohon. Hah, ada pohon situ. Banyak pohon ya, cepat. Cepat. Udah besar Mobi sekarang, Mobi ya. Bulunya udah berubah warna, teman-teman. Udah sedikit berubah warna hitam menjadi warna kecoklat-coklatan ya, teman-teman ya. Tuh. Udah mulai mau tumbuh remaja. Mobi? Mobi ngeliatin ayam, teman-teman. Ada ayam di sana. Iya, Mobi. Mobi ngeliatin ayam. Ada ayam di sana, Mobi. Cantiknya Mobi ya, matanya yang bening, matanya jernih ya, teman-teman ya. Sini, bahagia,
Ini bahaya. Mobil sering kalau dipaksakan untuk berjalan dia nggak mau, teman. Sengaja kita turunkan ke lantai dia nggak mau dia. Yang ujung-ujungnya nanti akan kembali lagi ke saya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat dia berjalan dengan sempurna, ya waktu dia bermain dengan Moni dan Mino, teman-teman. Dia sudah kenyang, teman-teman ya. Mobi hanya gigit ujung botolnya saja, teman-teman. Ya bisa dia gigit ya, bawa. Berarti Mobi yang bawa botolnya ini. Dari Mobi membawa botolnya dari kamar sampai ke dapur, teman-teman. Mobi. Dia bawakan bawakan botol susunya ke Mino. Mino dan Moni. Mino sama Moni. Itulah dia itu teman-teman. Kalau nggak dia apa, dia main sendiri. Kalau dipaksakan dia berjalan, dia nggak mau berjalan. Itulah si Mobi. Hati-hati Mobi, jatuh Mobi. Hati-hati Mobi, jatuh Mobi. Pipis lagi Mobi itu teman-teman. Karena kebanyakan minum susu dia. Wow, sejuk. Aduh. Dah, kembali lagi. Kembali lagi. Kembali lagi. Oke, teman-teman ya. Cukup sampai sini saja video pemberian susu bayi Moni di siang hari. Nanti sore kita akan sambung lagi pemberian makan buburnya, teman-teman. Pemberian bubur untuk Moni, Mobi. Lanjut kita akan membawa dia bermain bersama Moni dan Mino di taman bermain. Oke, teman-teman.